Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan masukan dan saran terkait channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru. Serta jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar teman-teman tahu kondisi villanya dari mulai parkiran, kondisi bangunan, hingga fasilitas yang terdapat di villa ini, teman-teman. Kali ini saya mereview villa Serlei 2. Villa ini berada di Desa Tugu Utara, Cisarua, Puncak, Bogor. Villa ini memiliki view yang indah, teman-teman, dan ini nampak dari jalan menuju villa Serlei. Selain itu juga ini nampak dari pintu masuk menuju villa Serlei. Villa ini tentunya memiliki halaman dengan rumput yang hijau, teman-teman. Ini nampak dari halamannya serta bangunannya, teman-teman. Sebetulnya villa Serlei ini memiliki dua bangunan, Serlei 1 dan Serlei 2. Dan ini nampak dari bangunannya serta halamannya. Halaman ini tepat berada di samping bangunannya, teman-teman. Tentunya di halaman ini bisa digunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Bisa juga mengadakan acara games ataupun pasang tenda, teman-teman. Di samping halaman juga tentunya sudah tersedia dengan fasilitas gazebo. Karena villa Serlei 2 ini memiliki view yang indah, dan ini nampak dari halamannya, teman-teman, serta samping bangunannya. Selain itu juga, teman-teman, tentunya villa ini memiliki fasilitas kolam renang. Kolam renangnya tentunya bisa digunakan untuk dewasa hingga anak-anak. Dan ini nampak dari kolam renangnya. Tentunya kolam renang ini dalam keadaan bersih. Jadi ketika teman-teman berenang juga, tentunya bisa bersantai karena di sampingnya sudah tersedia dengan gazebo. Dan ini nampak dari gazebonya, teman-teman. Villa Serlei ini memiliki dua gazebo. Di sini tentunya teman-teman bisa bersantai sambil menikmati view yang indah, nampak dari bukit-bukit serta Gunung Pangrango. Selama teman-teman bermalam di Villa Serlei, tentunya bisa berfoto atau berselfie dengan background Gunung Pangrango karena villa ini memiliki view yang indah. Dan ini nampak dari gazebonya, teman-teman. Tentunya di samping gazebo juga sudah tersedia buat tempat-tempat teman-teman untuk berselfie atau berfoto. Di samping itu juga tentunya villa ini menyediakan tempat untuk barbeque atau bakar-bakar, teman-teman. Di sini sudah tersedia tepatnya di samping halaman juga. Tentunya di sini teman-teman bisa bakar-bakar.
Di samping itu juga teman-teman, ini nampak dari terasnya. Di sini sudah tersedia dengan kursi-kursi dan meja. Dan ini nampak dari ruangannya. Di dalam ruangan ini tentunya sudah tersedia dengan sofa-sofa yang bagus, dilengkapi dengan meja serta karpet teman-teman. Karena Villa Shirley 2 ini memiliki ruangan yang besar juga teman-teman. Dan ini nampak dari sofa-sofanya yang berada di dalam ruangan. Di dalam ruangan ini juga tentunya sudah terfasilitasi oleh akses wifi. Ada fasilitas karaoke dan ini nampak dari sound systemnya serta TV-nya teman-teman. Karena villa ini memiliki fasilitas karaoke. Serta di sampingnya juga sudah tersedia dengan tempat untuk makan yang dilengkapi dengan meja serta kursi-kursi teman-teman. Karena di sampingnya juga sudah tersedia dengan dapur yang dilengkapi dengan fasilitas peralatan yang lengkap. Seperti ada kulkas, ada rice cooker teman-teman, ada lemari, ada kompor gas. Tentunya masih ada yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan selama bermalam di Villa Shirley. Karena villa ini memiliki fasilitas peralatan dapur yang lengkap. Dan ini nampak dari dapurnya teman-teman. Di sini sudah tersedia dengan kulkas. Dapur ini tepat berada di samping ruangan. Selain itu juga teman-teman, ini nampak dari kamar mandinya. Villa Shirley ini memiliki 4 kamar mandi. Di dalam kamar mandi sudah tersedia dengan fasilitas water heater atau air panas. Karena suasananya yang dingin sehingga Villa Shirley ini memfasilitasi water heater atau air panas. Selain itu juga teman-teman, ini nampak dari kamar tidurnya. Jadi kamar mandi ini berada di dalam kamar tidur. Dan ini nampak dari kamar tidurnya yang sudah tersedia dengan single bed. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan lemari yang bisa teman-teman gunakan untuk menaruh barang selama bermalam di Villa Shirley. Dan ini masih nampak dari kamar mandi. Karena Villa Shirley ini memiliki 4 kamar tidur serta 4 kamar mandi. Di dalam kamar mandi ini sudah terfasilitasi tentunya dengan water heater atau air panas. Selama teman-teman bermalam di Villa Shirley tentunya bisa berwisata menuju agrowisata Gunung Mas, menuju rest area ataupun para layang teman-teman. Dan tentunya teman-teman bisa berwisata menuju taman safari. Dan ini masih nampak dari kamar tidur yang sudah dilengkapi dengan lemari teman-teman. Buat teman-teman yang mau melakukan reservasi, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini. Bisa melalui via telepon atau via WhatsApp. Dan ini nampak dari kamar tidur yang sudah tersedia dengan single bed yang dilengkapi dengan lemari. Mohon maaf teman-teman, villa ini tidak memfasilitasi AC. Karena suasananya juga sudah dingin, sehingga villa ini hanya memfasilitasi water heater atau air panas. Dan ini masih nampak dari kamar mandi. Semua kamar mandi ini sudah terfasilitasi oleh water heater atau air panas. Tentunya kamar mandi ini sudah dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi teman-teman. Dan ini nampak dari kamar mandinya. Di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan wastafel. Dan ini masih nampak dari kamar mandi. Karena villa ini memiliki 4 kamar mandi serta 4 kamar tidur teman-teman. Kamar mandi ini semuanya berada di dalam kamar tidur. Jadi selama teman-teman bermalam di Villa Shirley, tentunya selain memiliki 4 kamar tidur,
Selain memiliki fasilitas kolam renang, fasilitas akses wifi, serta fasilitas karaoke, tentunya teman-teman juga bisa menikmati view yang indah, nampak dari bukit-bukit serta Gunung Pangrango. Di sini tentunya teman-teman bisa sambil berfoto atau berselfie, karena Villa Serle ini memiliki view yang indah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru.